Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel Namaku Riza, serta aktifkan semua loncengnya, biar kalian nggak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita. Oke! Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi dengan Rizal Pan di sini. Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas lagi fitur ya, yang ada di Vinku. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya kepada saya gitu, Bang, kenapa sih ketika kita udah mengajak teman, yang pertama ini ya teman-teman yang mengajak teman, tapi kita nggak dapat hadiah sama sekali ya gitu teman-teman. Nah, kalian ketika mengajak teman, di sini juga saya juga udah mengajak banyak ya 15 teman, tetapi yang dapat itu cuma 15.000 dari Feeling SK11 ya teman-teman. Nah, ini alasannya adalah nih teman-teman, untuk dapat Rp15.000 kalian bisa atau kalian teman kalian ya, teman kalian harus menghubungkan satu akun bank ke aplikasi Vinku ini ya, teman-teman. Aplikasi Vinku ini. Jadi kalian harus menghubungkan akun banknya. Kenapa harus menghubungkan akun banknya? Biar dapat cuan Rp15.000 ya, teman-teman. Nah, kalau enggak seperti yang sudah-sudah nih yang ini, kalian enggak bisa mendapatkan hadiah, teman-teman. Nah, ini rewardnya bakal saya klaim dulu ya. Nih, teman-teman nih, kita klaim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan ke GoPay, OPPO, akun tujuan. Nih, ini bisa kemana aja ya teman-teman. Saya nggak bisa dana ya, nggak bisa dana. Ya udah ke GoPay aja. Nah, di sini kalian masukin nomor HP kalian yang terdaftar di GoPay, terus nama kalian juga ya teman-teman. Ini saya akan masukkan nomor HP saya dan nama saya. Nah, selanjutnya klik claim. Nah, teman-teman silahkan kalian nanti tunggu 3 kali 24 jam ya. Nanti akan ada hadiahnya ya, bisa masuk tuh. Seperti itu sih teman-teman yang saya sampaikannya di sini untuk kode undangan. Nah, keduanya gimana sih caranya biar mendapatkan cuan lagi dari Vinku? Teman-teman bisa lihat di sini ya, di Insight. Di Insight ini banyak banget aplikasi sebenarnya yang ditawarkan oleh Vinku. Nih. Ini mulai dari kalian bisa misalkan mau gabung nih. Nah, ini diantaranya yang ini. Terus ada apa lagi nih, bisa dapetin insight lebih cocok. Kamu cocok pakai komunal ini, misalkan nih ya. Simpan, misalkan nih. Tuh, ada cashback sampai Rp750.000, investasi dan lain sebagainya. Teman-teman bisa coba komunal ini, misalkan ya. Kalian bisa coba komunal ya, aplikasi komunal. Misalkan nih, kalian link menuju aplikasinya. Kalian bisa lihat. Nah, seperti ini. Jadi di sini selain komunal dan lain sebagainya, kalian banyak banget aplikasi penghasil uang dari Vinku yang disarankan oleh Vinku di Insight ini ya teman-teman ya. Pokoknya ada kode Vinkunya juga. Ada tuh, kalau yang mau minjam silahkan bisa juga di sini tuh. Voucher cashback komunal Rp750.000 tuh. Pakai akseleran dapat segini. Terus upgrade program manajemen dan lain sebagainya ya teman-teman di sini. Jadi kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah dari Vinku. Tadi saya bahas yang komunal lagi ya teman-teman yang ini. Nih, yang komunal ini kalian bisa mendapatkan sampai ketika kalian deposito 50 juta ya, kalian bisa mendapatkan cashback 750.000 teman-teman. Dan kalau 5 juta kalian dapat cashback 100.000 teman-teman. Jadi lumayan sih kalau menurut saya, kalau kalian uangnya banyak ya, bisa pakai aplikasi-aplikasi yang disarankan oleh Vinku ini teman-teman. Dan pakai akseleran dapat 100.000 nih teman-teman nih. Jadi ini cara-cara di sini, kalian pokoknya pakai link yang ada di aplikasi Vinku-nya, silahkan kalian gunakan aja ya teman-teman ya. Nah, saya juga kebetulan udah daftar akseleran di sini nih. Dan saya di sini udah dapat uang Rp100.000-nya, uang promo ya teman-teman. Nah, ini tuh nggak bisa kita langsung cairin, jadi kita harus pinjamin dulu ke orang agar bisa dicairkan ya uang ini, karena ini adalah uang promo ya teman-teman. Nah, uang ini tuh nanti bisa dicairkan ketika orang itu di sini nih, di peluang kalian pinjamin aja ke orang lain ya, ke mana ya silahkan kalian pinjamin aja. Kebetulan sekarang ini event-eventnya berakhir ya, jadi saya juga belum bisa meminjamkannya. Nah, ketika kalian meminjamkan uang ini ke usaha-usaha lainnya, ke UMKM kalian, ketika dikembalikan bahkan bisa ditarik saldonya untuk kalian dan gratis 100.000-nya teman-teman. Seperti itu sih, jadi banyak banget fitur-fitur yang info-info menarik dari aplikasi Vinku. Dan Vinku ini sekali lagi tidak bisa memasukkan uang ke Vinku, cuma Vinku hanya mencatat pengeluaran kalian aja teman-teman. Seperti itu. Dan ini kenapa harus nih di sini yang bisa dihubungkannya
menurut saya sih agak sulit ya dibandingkan dengan fitur yang lainnya, karena di situ yang harus dihubungkannya adalah internet banking. Saya yakin penonton-penonton saya juga kayaknya nggak semua punya internet banking. Mungkin kalau misalkan mobile banking mah ada ya. Ini saya juga nyobain pakai BNI ya. Ternyata BNI itu internet banking sama mobile banking ternyata kan beda kan teman-teman. Pas saya daftar-daftar, kita daftar internet banking ini sebelum daftar ke sini. Daftar, ternyata kalau daftar internet banking di BNI gitu, harus kita beli asuransi selama setahun gitu teman-teman. Harganya 300.000 dan kita harus beli token Rp40.000 yang kayak kalkulator itu lah teman-teman. Jadi total Rp340.000. Jadi saya nggak jadi deh menghubungkan apa namanya BNI internet banking, karena saya belum punya internet bankingnya, tapi saya hanya menggunakan mobile banking. Seperti itu sih mungkin. Jadi saya yakin nggak semua orang mungkin bisa dapat cashback Rp15.000 ketika mengundang teman dari Finku. Tapi mungkin kalian bisa menggunakan insight yang di sini agar bisa mendapatkan cuan lebih dari Finku, teman-teman. Pokoknya aplikasi-aplikasi di insight ini menurut saya bakalan keren banget buat kalian, pokoknya bakalan cocok buat kalian. Sekian video kali ini. Jadi sekali lagi, kalau kalian pengen cashback, kalian yang menggunakan kode referral dari orang lain, kalian bisa menggunakan kode referral saya juga. Kalian harus menghubungkan internet bankingnya, bukan mobile banking dari banknya, teman-teman. Bukan juga e-wallet. Jadi pokoknya di sini jelaskan ya sekali lagi bahwa yang dihubungkannya adalah akun bank. Akun bank itu adalah internet bankingnya, bukan mobile bankingnya, bukan e-walletnya ya teman-teman. Biar dapat cashback Rp15.000-nya. Kalau kalian pengen dapat juga, silahkan daftar pakai kode saya. Pokoknya saya juga tuh dari 16 orang baru satu yang di klaimnya ya teman-teman. Dan tadi banget di video ini pokoknya. Jadi segitu aja. Sekian, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Rizky Novan pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.